Oke teman-teman, kali ini kita akan mengganti dan memasang senar gitar. Oke, ini dia gitarnya. Dan ini senarnya dan alat-alat yang kita mau pakai. Oke, kita mulai. Ini dia. Alat yang saya pakai ini untuk pemutar dryer, namanya Prowinder. Jadi alat ini benar-benar sangat membantu kita untuk melepaskan dan memasang kembali senar gitar. Jadi alat ini benar-benar sangat membantu. Jadi membantu kita dalam memutar dryer dengan lebih cepat. Seperti ini. Bagi teman-teman yang sering ganti senar gitar sendiri, wajib punya deh, karena benar-benar sangat membantu nih. Oke, untuk pin yang di bawah saya cabut dengan menggunakan tang. Oke, kita bersihkan supaya lebih enak dipandang. Ini senar gitarnya. Oh iya, untuk teman-teman yang sering masang senar gitar, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu ini dia, pin senarnya itu ada parit. Jadi senarnya itu masuk ke parit pinnya seperti ini. Nah, jadi jangan terbalik teman-teman. Kalau terbalik itu kita masang senarnya jadi susah, pinnya keras untuk dimasuk. Begitu juga nanti akan dibuka, pasti keras juga. Jadi jangan terbalik pada saat pemasangan pin senar ini. Ini dia. Dan juga ini dia teman-teman tuh. Senar yang kita mau pasang, kita potong kurang lebih 3 cm panjang lebihnya. Karena jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, kalau untuk saya pribadi sih kurang bagus. Jadi saya lebih senang dipotong. Saya potong, jadi saya ratakan dengan dryernya, dengan lubang dryernya, terus kita putar. Tuh, jadi tidak ada senar yang lebih. Nah, keuntungannya kalau kita masukin dalam tas, tas tidak cepat koyak ya. Karena kalau misalnya senar yang lebih-lebih itu biasa kalau kita masukin ke tas, nyangkut ke tasnya dan tasnya cepat sobek. Jadi kita paskan saja, kita ratakan saja semua, jadi lebih rapi. Dan untuk senar yang nomor 1 dan kedua ini teman-teman, kita lebihinnya lebih panjang ya, 5 cm. Karena kalau 3 cm dia takut terlalu pendek, jadi nggak kuat. Kalau 5 cm dia udah kuat tuh. Jadi yang benar yang perlu diperhatikan, nomor 1 dan 2 nya kita potong 5 cm lebih panjang dibandingkan 4, 5, 6 nya. Jadi biar lebih gigit, karena lepas kalau 3 cm. Oke, ini dia gitarnya sudah selesai. Inilah cara memasang senar gitar yang baik, rapi dan tidak berantakan. Terima kasih, demikian video ini. Semoga bermanfaat.